Jalan-jalan di tengah pepohonan gini emang paling asik yo. Oh iyo, aku baru saja panen biji kaloco alias biji karet lur. Wis akeh iki, mau tak anterin dulu yo ke UMKM keripik biji kaloco. Cah lanang iki lagi podo ngapain yo lur? Kayaknya lagi seru banget. Mainan nopo le? Kaloco. Hah? Kaloco. Kaloco. Oh, biji karet. Gimana cara mainnya? Oh, aduh biji karet. Wah, ini sih mainan waktu aku kecil dulu, lur. Sini-sini, Dek. Lawan si Gundul, dijamin menang. Wong aku jagonya. Yo, sampai lawan. Nah. Oh, alah, Dul. Penikas mau malah ngopo tok iki? Walah, Mbak E. Ya mbok tunggu sebentar. Kan lagi asik yo, lur. Bawa apa dong? Ini pak, kaloco biji karet. Boleh minta sedikit nggak? Waduh, oh ini harus masih harus diproses lagi. Kalau yang udah jadi ada nggak? Mbak, bukan apa kerja pak yang udah jadi? Ada. Yaudah deh, nanti tak antar ke rumah. Iya, yang dulu. Ini tak siapin dulu aja. Oh iya. Iya, pak. Mbak. Dul, mewahi Mbak Engon cai kalau tuh ya, aku tak gawe bumbu neng buri. Oh, ya ya Mbak. Ya Mbak. Ya Mbak. Iki lur, UMKM olahan biji kaloco nih. Biji kaloco memang belum lazim diolah ya lur. Soale biji kaloco mengandung sianida lur. Nah, di tangan Mbak Pupung, biji ini justru berhasil diolah jadi kudapan yang enak. Yaitu keripik biji karet dengan berbagai rasa. Menarik yo. Sebelum dimasak, kaloco harus dipisahkan dulu dari kulitnya. Carane, yo tinggal digeprek dan dikupas seperti ini. Bu, tolong udah kertas ini sudah bersihkan, Bu. Oh, iya, Bu. Oh iya, lur. Mbak Pupung punya cara jitu nih untuk menghilangkan kandungan sianida dalam biji kaloco. Carane, dengan merebus biji kaloco dalam air abu sekam. Soale, karbon pada abu sekam mampu menarik keluar sianida dan memindahkannya melalui pori-pori karbon. Selain itu, proses perebusan dalam abu ini bertujuan juga untuk melepaskan bagian kulit ari yang menempel pada biji kaloco. Baru setelah itu, biji kaloco yang sudah matang dibersihkan dan direndam dalam air selama 3 hingga 4 hari. Bu, ini udah direndam 3 hari, Bu? Udah enak. Udah, racunnya udah hilang, yuk? Udah. Yuk, ini kan Mbak E pesan, diantar kayak dulu ya. Terus rebusannya, Pak? Aku sih masak, Bu. Setelah melewati proses perendaman, biji kaloco baru bisa diolah menjadi keripik. Setelah kaloco digoreng hingga bagian luar kering dan garing, bumbu perasa yang terdiri dari air, mentega, bumbu perasa kering, dan cabai kering dimasak hingga mengental. Lalu,
tuangkan kaluco yang sudah digoreng dan aduk hingga semua bumbu merata. Aroma nih, mantep lur. Selanjutnya, keripik kaluco dikemas dalam kemasan kedap udara dan siap untuk dipasarkan. Mbak, ini tepung rotinya ya? Oh iya, makasih ya. Ya udah, tak tinggal ya Mbak? Iya. Mbak? Ya, Mas. Mbak, ini Mbak, kalucunya yang udah direndam 3 hari udah siap dimasak. Oh iya, Nur, makasih ya. Boleh minta tolong sekalian buat tumbukin. Oh, ditunggu sekalian, Mbak? Iya. Oh, iya, Mbak. Iya, makasih ya, Dun. Ternyata Mbak Cantika sudah menyiapkan bahan untuk menginovasikan biji kaluconya, Lur. Kali ini mau diolah jadi kardo blue biji kaluco. Wah, unik yo. Kardo blue adalah kuliner asal Eropa yang biasanya terdiri dari ayam yang digulung dengan isian yang meleleh seperti keju. Untuk menambah cita rasa dan kandungan gizinya, Mbak Cantika menambahkan bawang bombay, seledri, juga sosis yang dicampur dengan mentega, garam, dan lada. Agar tidak gampang buyar, ditambahkan tepung yolur sebagai bahan pengikatnya. Kemudian, Mbak Cantika menyiapkan keju dan telur sebagai bahan pelengkapnya. Sembari Mbak Cantika menyiapkan bahannya, aku pun menumbuk biji kaluco. Tumbukannya sampai halus yolur, agar gampang dibentuk nanti nih. Mbak, ini Mbak, kalucunya Mbak udah tak tumbuk, Mbak. Makasih ya, Dul. Ada yang bisa saya bantu lagi, Mbak? Enggak usah, Dul. Udah. Makasih ya, Dul. Oh iya, aku tinggal dulu ya, Mbak ya. Iya, Dul. Suwun, Dul. Selanjutnya, biji kaluco diratakan di atas daun pisang. Baru diisi dengan campuran bahan yang telah disiapkan sebelumnya. Gulung perlahan menggunakan daun pisang dan rendam dalam kocokan telur. Beri tepung terigu, lalu celupkan kembali ke dalam kocokan telur. Terakhir, lapisi dengan tepung roti hingga semua bagian tertutup rata. Panaskan minyak, lalu goreng hingga garing. Goreng dalam api sedang, Lur, agar semua bagian kardo blue matang merata. Nah, iki kardo blue-nya sudah jadi. Gimana, Lur? Mantep toh tampilannya? Wah, Lur, rasane jos gandos. Biji kaluconya gurih dan lembut, bagian luarnya garing banget, sedangkan isiannya meleleh di lidah. Perpaduan cita rasa yang tiada tara. Mbak Cantika emang paling jago yo. Aku nambah yo, Mbak.